Ay, tayo pwede check up na din yung money. Dari tim SAR Batalion C Pelopor yang memang siaga 24 jam langsung melanjuti laporan tersebut dengan koordinasi dengan Basarnas Kabupaten Bone. Setelah itu kita bergerak ke Pelabuhan Bajo untuk tergabung juga dengan potensi SAR dari Polres Bone. Kemudian kita menyisir dari Pelabuhan Bajo menuju ke tempat di mana dilaporkan korban tenggelam. Untuk korban ditemukan sekitar 10 mil dari kejadian. Kemudian korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah terapung.